Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan membuktikan bahwa anakan dari Kapasan Kemiri ini sudah bisa skill jam tumi ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Pus. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menunjukkan anakan burung kapasan kemiri yang berada di video sebelumnya itu. Dan saat ini si kapasan kemiri tersebut sudah bisa skill jam tumi nih teman-teman. Oke, jadi skill tahap pertama dia sudah bisa, yaitu skill jam tumi. Dia sudah menguasainya di sini teman-teman. Dengan harapan kita di sini si kapasan kemiri ini tetap terkendali dan tetap bisa kita latih skill-skill selanjutnya seperti fly tumi, boomerang dan bahkan free fly yang sekiranya dia itu tanpa menclok di sini ya, dikarenakan juga kapasan kemiri free fly itu yang tanpa menclok itu masih belum ada kayaknya. Jika ada, kalian berbagi linknya ya, kalian kirim aja di kolom komentar di sini. Saya penasaran aja si kapasan kemiri ini yang free fly tanpa menclok itu apakah ada atau tidak di sini teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menciptakan kapasan kemiri yang berskill di sini ya, yang bahkan di situ bisa free fly tanpa menclok di sini. Dan ya semoga aja burung dari kapasan kemiri ini memiliki kelebihan dalam hal free fly ya. Jika dia tidak memiliki kelebihan dalam hal free fly tanpa menclok, ya enggak bisa. Yang jelas di situ enggak bakal bisa. Akan tetapi apa salahnya kita terus mencoba dan terus belajar di sini teman-teman. Baik teman-teman, pasti kalian juga penasaran kan seperti apa kapasan kemiri saat jam tumi. Oke, langsung saja yuk kita saksikan bersama-sama si kapasan kemiri dengan skill jam tumi. Let's go. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan membuktikan bahwa anakan dari kapasan kemiri ini sudah bisa skill jam tumi ya. Dan ini dia anakan kapasan kemirinya. Bulu ekornya sudah lumayan di sini. Dia sekarang masa-masa belajar terbang ya teman-teman ya. Masa-masa dalam belajar terbang di sini. Oke. Jadi kita akan jam tumikan ya teman-teman ya. Kita menggunakan tangkringan ini ya teman-teman ya. Tangkringan yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, jadi tangkringan ini sangat worth it untuk kita gunakan untuk burung jinak. Dan kita latih jam tumi fly tumi, tangkringan ini sangat worth it. Oke, kita akan coba untuk skill jam tuminya setelah kita melatih dia ya. Oke. Tuh dia teman-teman. Jadi dia sudah bisa skill yang namanya jam tumi ya teman-teman ya. Untuk anakan dari kapasan kemiri ini. Dengan harapan kita melatih dia ini, kita bisa untuk melatih dia itu free fly ya teman-teman ya. Free fly tanpa menclok-menclok di situ. Jadi misi kita melatih dia untuk bisa free fly tanpa menclok-menclok sedikit pun di situ. Jadi untuk sekarang kapasan kemiri free fly tanpa menclok itu masih jarang banget ya. Oke, kita boomerang kita jam tumikan lagi. Tuh dia teman-teman ya. Sekali kita panggil dengan peluitan ya. Oke, kita coba lagi. Tuh dia teman-teman. Mantap ya. Jadi dia udah bisa skill yang namanya jam tumi. Oke, kita coba lagi teman-teman. Tuh dia. Kita coba lagi. Tuh. Ini masih belum kita kasih makan sama sekali ya, apalagi sekali kita kasih makan dia pasti responnya lebih cepat lagi. Oke, kita kasih makan dulu ya. Oke, udah kita kasih makan. Kita coba lagi untuk jam tuminya ya teman-teman. Tuh dia. Untuk jam tumi
anakan dari kawasan Kemiri ini sudah lancar ya. Nah, itu dia. Awal lagi kita menggunakan tangan kita seperti kita memberi makan. Tuh. Kalau kita menggunakan kode seperti kita seperti ingin memberi makan, dia lebih cepat, teman-teman. Untuk anakan dari kawasan Kemiri ini, teman-teman, kita sudah membuktikan bersama-sama bahwa dia sudah lulus skill jam to me ya di sini, teman-teman. Kita akan mengembangkan dia untuk bisa skill yang namanya fly to me di sini. Akan tetapi untuk sekarang dia masih belum cukup kuat untuk terbang ya, karena dia pernah terbang tapi nggak berarah ya, teman-teman, nggak teratur terbangnya karena dia masih belum menguasai sayapnya di sini. Kita akan coba dengan jam to me saja untuk kali ini. Kita coba dengan skill jam to me dan kita akan sedikit jauhkan sehingga dia bisa fly to me dengan terarah di sini, teman-teman. Oke. Nah, itu dia. Oke. Jadi skill jam to me dia sudah menguasai dengan baik di sini, teman-teman. Ini adalah awal yang baik untuk kita melatih dia seperti burung-burung free fly yang lainnya ya. Apakah kawasan Kemiri ini memiliki kelebihan dalam hal free fly di sini, teman-teman? Oke. Kita kasih makan ya. Tuh. Oke, kita kasih makan supaya dia lebih antusias lagi untuk jam to me, supaya dia lebih cekatan lagi untuk saat kita panggil untuk jam to me ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah membuktikan bahwa dia sudah lulus skill yang namanya jam to me. Nanti kita akan melatih anakan dari kawasan Kemiri ini untuk bisa skill yang namanya fly to me ya, teman-teman ya. Kita perlahan-lahan saja. Yang penting di sini pasti dia akan bisa untuk menguasai skillnya. Nah, jadi itu dia ya, teman-teman ya. Anakan dari kawasan Kemiri yang sekarang sudah bisa skill jam to me. Oke. Jadi untuk kawasan Kemiri dengan skill jam to me seperti video yang barusan itu kita sudah saksikan bersama-sama di sini, teman-teman. Dan next video kita akan selalu melatih dan mengupdate skillnya dia ya, yaitu ke fly to me di sini. Dan semoga saja si kawasan Kemiri ini memiliki kelebihan dalam hal fly to me, boomerang dan free fly di situ. Baik, teman-teman, mungkin video kali ini hanya segitu aja dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel vlog burung ini. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya, kalian tanya aja di kolom komentar ya. Saya akan berusaha untuk membalas komentar dari teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, akhir kata di sini saya pamit dan vlog burung bye-bye.